Hola guys, welcome back lagi di Cibo TV. Dan di video kali ini Cibo mau coba peruntungan buat gacha kotak Attack on Titan pakai karakter Red Turner ya guys ya. Ini karakter pacar nih, cuman pacarnya udah pensiun. Jadi ya saya ditinggal sendiri nih ya. Jadi saya dengan yang lain, sialah. Nah terus dia dapat Red Turner nih guys, jadi ini udah kemarin juga aku yang onlinein sih gitu ya. Sayang sih soalnya karakternya cantik gitu. Terus kayak, nah ini kan Attack on Titan nih. Nah ini kita cobain yuk. Return Challenge itu dulu aku pernah nyobain pakai karakter lain ya. Itu somehow Red Refine-nya itu gokil banget. Red Upgrade-nya juga menggokil banget. Nah, aku punya dugaan jangan-jangan emang karakter tuyul itu yang return ya, karakter yang return itu tuh hokinya kebangetan gitu. Jadi aku mau coba untuk gacha seadanya. Seadanya itu maksudnya gimana? Ini nggak diniatin nih guys, ya cuman ya udah dibeli aja gitu. Terus questnya diselesain aja gitu, ya kan? Jadi kayak nggak terlalu ngoyo kan? Tapi kalau misalkan karakter yang nggak ngoyo ini, kita tukerin semua dapat kotaknya, kita buka dapat apaan ya gitu ya. Penasaran, serius ya. Apakah keberuntungannya akan melekat? Sialah. Cobain ya. Yang emas nih kita gacain semua set. Terus kita gacain juga semua nih yang biasa ya. Ini kan Titan Glory, Titan Pet Glory. Ini Titan card biasa. Oke, jadi kita pencetin semua ya. Ini nggak ada fitur sekali pencet banyak gitu, kayak masukin 10 gitu kan, capek ya. Ini mungkin jadi masukan buat developer kan. Kasian, mouse-nya jebol. Ya kan ya, developer ya, tolong dicatat gitu ya. Pegel banget ini, gitu ya. Ya klik. Berapa lagi sih itu? 37, 36. Ya. Oh, dah. Ya. Oke, Maya nih ya. Sip. Dah. Nah ini kita sekarang udah dapet, mari kita coba gacha-gacanya itu di mana ya enaknya guys ya. Gacha itu paling enak deket patung Odin sih ya, paling the best sih. Kita coba yuk gacha yuk. Gacha yuk. Set. Nah cobain ya. Yuk, ini kotak ini. Kita mau mulai gacha dari mana nih guys? Dari yang mewah dulu apa dari yang murah dulu? Yang murah dulu lah ya. Kayaknya kalau langsung ke yang mewah tuh kurang seru gitu ya. Coba buka dulu ya. Buka satu. Cing. Scroll. Nggak mungkin dong bukaan pertama ya. Nggak mungkin. Bukaan kedua juga nggak mungkin lah. Masa langsung dapet? Nggak mungkin ya kan. Bukaan ketiga juga aneh kalau dapet ya. 3/72 tuh. Wah, masih scroll ya. Kebaca banget nih ya. Coba lagi ya. Kita buka lagi. Set. Masih belum. Scroll terus. Scroll lagi. Ya, yeah, terus. Scroll lagi. Ya, yeah, terus. Hai, udah gak kaget lah. Kalau pencetan-pencetan awal lagi nih ya. Coba terus. Terus, ya terus. Udah kayak tukang parkir nih ya Cibo ya. Terus, lagi. Biru, ya. Kita rubah komposisinya sekarang ya. Bukanya buka 2. Masih belum. Ya, converter terus. Ya, terus. Set. Aduh, masih pot-pot lagi. Set. Masih lagi. Set. Bus, kok bau gitu ya. Kita buka 3. Set. Waduh, kita buka 3. Set. Masih bau juga. Buka 3. Wah, bau nih guys ya. Nggak ada wangi-wanginya nih. Coba. Wah, coba lagi ya. Set. Nah. Apakah harus joget dulu? Kita coba ya. Joget dulu kali guys ya. Coba joget dulu. Nah, ini nih. Ini nih guys, ya. Joget sakti nih. Jangan-jangan emang suruh joget dulu. Cobain ya. Langsung buka. 5. 5. Enggak. 5. Ayo dong, udah seksi jogetnya kan? Aduh.
loh guys. Aduh, nggak bagus nih, nggak bagus nih. Ya, lagi. Yep. Wih, bau, makin bau. Wow, bau sekali. Gak ada wangi-wanginya. Apa itu kartitan? Apa itu 3D manuver? Apa itu kartu? Coba terus. Lagi. Satu. Set. Mana? Mana guys? 10 nih ya. Jebret. Gak ada guys. Wah gila. Serius gak ada. Capek banget. Pindah. Coba kita buka yang lain. Mana? Hoki. Mana gitu ya. Coba kita pergi ke payon. Kan Attack on Titan Jepang ya guys ya. Jepang kan, ya ini kan payon kan seperti Jepang ya guys ya. Mungkin harus di sini manggilnya. Aduh, geledek. Coba ya. Aduh, jadi ingat event Nian nih guys ya. Ya. Coba. Yo, bisa yo. Wangi nih. Wih, Titan kolosal. Wah, shoot. Dah. Manetan kolosal pot hijau. Aduh, lagi. 1 2. Hufu. Gak beres nih guys nih. Emang gacha nih, pergacaan emang. Emang heroik. Aduh. Fuh. Ah, terakhir nih guys, terakhir nih, udah nggak ngarep ya guys ya, ada panas saya dong. Jadi kesimpulannya apa? Siapa bilang karakter Returner atau Tuyul itu lebih hoki ya? Kagak ada. Udah dicek nih ya, bau mana ya, ini gila dapat apa aja tuh, coba lihat nih. Nih dapat lihat itu. Ya tuh. Premium PVP water resistant, ada season iya converter iya. White PVP sih masih inilah ya. Butterfly wing 3 biji. Bah. Pusing emang nih. Ya gitulah guys, namanya juga eventnya ya, mungkin didesain supaya kita makin penasaran gitu kan ya guys ya. Jadi ya apa mau dikata gitu. Ya udah segitu aja guys, berarti ini percobaan pertama nih ya. Nanti Cibo coba-coba lagi deh gitu ya. Termasuk nanti Cibo coba pakai karakter utama gitu kan. Maksudnya apakah jangan-jangan didesain supaya yang dapat yang loyal ya kan ya, yang karakternya aktif, yang mainnya rajin gitu kan. Wih, kalau yang nggak rajin nggak dapat. Nggak tahu kan. Ya, nanti kita cek lah gitu ya. Dah, segitu dulu teman-teman. Nanti kita update lagi sama eventnya. Cibo juga ada beberapa analisa khusus lah soal event terbaru ini. Jangan lupa like dan subscribe Cibo TV. See you di video lainnya. Bye bye. Gacha. Nggak sehat ini, nggak sehat.